Lu cuma punya 100.000 power dan lu masih ada di zaman batu. Sedangkan gua udah di zaman feodal. Lu gak bakal bisa mengalahkan gua. Padahal yang gua pilih itu Arabia. Kalau gua nyerang lu bakal dapat serangan besar. Efeknya lagi gua bakal dapat keuntungan sumber daya untuk membangun peradaban gua. Lumayan, tapi lo gak akan bisa ngalahin gue. Karena komandan legendaris Kyohachiryu atau yang dikenal sebagai Minamoto Yoshitsune ada sekian. Sehingga pasukan kavaleri gua mempunyai bonus damage sebanyak 20% dan juga bonus speed up sebanyak 10%. Minamoto ini sendiri bisa dibilang adalah komandan dengan power yang tertinggi yang ada di game Rise of Kingdoms. Saladin adalah jenderal gua yang memimpin pasukan garnisun dan kemampuannya adalah Bone of Faith yang bisa mengurangi 30% damage dari lawan. Strategi lu bagus juga. Tanpa lo sadari, gua sudah mengirim sisa pasukan-pasukan gua untuk menyerang sisa kota lo dan sebentar lagi seluruh pasukan dan kota lo bakal gua pasai. Tapi pertahanan lu lebih lambat. Maksud lu apa? Lu lihat nih, lo udah ngirim semua pasukan lo kesini, berarti rumah lu lagi kosong. Jangan lupa, kita lagi main game perang antar tim. Tunjukkan dirimu pasukanku, sekarang waktunya untuk menyerang.